Siapa sih orang ini? Hampir seluruh konten kreator YouTuber terkenal itu ngomongin dia. Charlie, Ludwig, Asmongold, hampir semua-semuanya konten kreator YouTube, bahkan sampai streamernya itu ngomongin perempuan ini. Sniper Wolf. Jadi siapa sih Sniper Wolf ini dan apa sih yang dia lakukan sampai serame ini? Sniper Wolf ini diomongin orang bukan karena satu masalah, tapi banyak banget masalah. Banyak sekali masalah yang sedang terjadi sama dirinya. Masalah paling fatal yang sedang terjadi dilakuin adalah kegiatan doxing. Buat yang belum tahu, doxing adalah kegiatan kamu nge-reveal informasi pribadi sensitif rahasia seseorang ke halayak publik tanpa seizin yang punya informasi. Dalam hal ini adalah alamat tempat tinggal seseorang konten kreator lainnya. Dan konten kreator tersebut adalah Jax Films. Jax Films ini adalah konten kreator favorit gua banget, yang dimana konten-kontennya itu banyak menginspirasi gua, yang dimana bocil-bocil di Indonesia itu banyak yang nggak tahu dia. Jadi dia itu tuh sebenarnya diikutin sama PewDiePie, sehingga PewDiePie punya LeWhy. Dan bocil-bocil tuh nuduh gue kalau gue itu terinspirasi dari PewDiePie, ngikut-ngikutin PewDiePie. Padahal gue itu ngikutin Jax Films duluan. Tapi itu intermezzo aja, kita kembali ke Sniper Wolf. Jadi Sniper Wolf ini dengan terang-terangan ngasih tahu banyak orang, jutaan followersnya, tentang rumah konten kreator Jax Films itu yang kayak gimana dan ada di mana. Adik-adik, kalau kalian belum tahu, itu adalah doxing. Gue pernah lihat tuh di TikTok ada bocil-bocil bilang, wah ini rumahnya si A, artis A, wah ini rumahnya seleb B, wah ini rumah influencer C. Jangan lakuin itu adik-adik ya, itu adalah kegiatan yang tidak boleh kalian lakukan. Nah, doxing-doxingan ini terjadi bukan tanpa alasan. Jadi sebelumnya Jax Films dan SS Sniper Wolf ini itu udah ada beef, udah ada masalah yang emang cukup besar. Awal masalah adalah ketidaksetujuan Jax Film terhadap konten-kontennya Sniper Wolf, yang dimana Sniper Wolf ini kontennya kayak, are you supposed to wear socks with them? Like the holes are going to force you to tan. This is a thing. Iya, dia nge-react TikTok. Very original, very kreatif, sangat-sangat peak of YouTube content creating skill. Luar biasa Sniper Wolf. Luar biasa. Yang akhirnya dikritik sama Jax Film, dan Jax ini tuh nggak yang tiba-tiba ngeritik reaction channel juga gitu. Jax Film ini biasanya berangkat dari orang-orang yang bikin konten di YouTube dan manfaatin konten dia untuk di-react doang. Kalau lu tanya gua, apakah konten reaction itu salah? Nggak juga, tergantung reactionnya kayak gimana. Kalau lu ngomong kayak SS Sniper Wolf, tentu aja ini gua nyebutnya lazy. Sangat-sangat malas, sangat-sangat nggak kreatif. Ya lu cuman, wow, oh how cool, amazing, how people do that, ooh that's awesome. Iya, nenek gue juga bisa bikin kayak gitu. Nggak perlu kreativitas, nggak perlu apa. Tapi kan lo pernah nge-react meme dan lain-lain. Nah, ini lagi-lagi bocah yang nggak bisa ngebedain mana reaction yang lazy, mana reaction yang nggak lazy. Kayaknya untuk membedakan mana reaction yang lazy, apa yang nggak, tuh lo bisa bedain dari pertama adalah ya bagaimana ia menambahkan sesuatu pada konten tersebut. Yang pertama adalah ketika video yang di-react itu lebih penting daripada reaksinya. Gampangnya kalau misalnya lo nonton videonya aja lo udah happy tanpa perlu ngeliat reaksi orang yang nontonin, ya berarti ya itu orang lazy atau reaksinya nggak bagus. Value-nya lebih dikit daripada video yang direaksiin. Jadi nggak ada sebuah transformasi konten gitu. Konten itu masih konten yang direaksi itu aja, sedangkan reaksinya nonsens. Nah, kalau ada transformasi beda. Ada kritikannya, ada reaksinya yang emang punya value. Contoh paling gampang tuh kalau kalian lihat tuh kayak streamer-streamer IsoSpeed, yang dimana kadang konten yang dia tonton ya udah, tapi orang-orang nungguin reaksi dia yang super-super lebay sama sebuah konten. Yang kedua adalah sejauh mana orang ini benar-benar berusaha untuk give it back to the creator atau yang ke punya video. Sesimpel ngasih kredit atau memperlihatkan siapa sih yang punya konten ini sebenarnya. Nggak cuman main caplok terus di react. Nah, bagaimana dengan Sniper Wolf? My coworker Patrick. Oh yeah, Patrick looks a lot like a girl. Such pretty long blonde hair he has. Congratulations, you just played yourself. I came across. Jump off. What do you have to live for, huh? This is literal freebooting. Grow Sniper Wolf. So these kids are. Ya, kalau kalian bingung, video tadi itu adalah video yang ada di video Sniper Wolf. Jadi dia lupa nge-react gitu. Jadi video TikTok aja, nggak ada dia nge-react. Not even a reaction, cuman video TikToknya aja di channel dia, dimonetize. Bagaimana dengan poin 2? Apakah dia memberikan kredit? Ya, lu lihat itu kreditnya entah di mana dan entah itu video siapa dan ya udah. Sebenarnya banyak banget sih masalah-masalah pada video reaction dia yang mungkin bisa masuk kategori unethical. Gua akuin gua juga beberapa kali pernah miss kok, kayak gua nggak memperlihatkan ini punya siapa, atau ternyata beberapa kali gua pernah miss orang itu ternyata masukin video yang bukan dia. Buat yang belum tahu, Rabu Cringe itu dulu konsepnya adalah orang submit videonya ke gua dan gua berharap itu adalah video original. Gua juga udah bilang kalau bisa yang original. Kalau gua udah tahu video itu nggak original, ya nggak bakal gua review. Tapi kan gua bukan AI database seluruh video internet yang gua bisa tahu kalau itu pasti video dia atau video buatan orang lain. Tapi sebisa mungkin dengan pengetahuan gua, kalau misalnya itu udah bukan video dia, ya nggak bakal masuk editing. Tapi ya beberapa kali ada yang lolos jelas. Ya gua akuin gua nggak perfect, gua nggak bisa seperfect itu. Tapi gua ada usaha untuk sebisa mungkin gua cari ini video original orang. Nah di Sniper Wolf itu nggak ada kayak bilang, oh ini videonya mesti original, nggak. Dia bahkan nggak tahu itu video dari mana, tahu-tahu dapat, tahu-tahu kekumpul, sehingga tahu-tahu dia bisa buat kayak
100 video sebulan tentang reaction. Wow, amazing. How people can do that. Nah, balik ke Jax Film. Jax Film sini emang mengkritik si SS Sniper Wolf ini, dan dia bahkan sampai punya channel baru namanya Jax Films, yang dimana dia nge-react Sniper Wolf. Dan di video-video tersebut dia berusaha untuk nemuin apa sih problem dari reactionnya si Sniper Wolf. Jadi ini adalah bentuk kritik pakai sebuah parodi yang menurut gue ini sangat-sangat cerdas, dan gue yakin gak seluruh orang Indonesia itu bisa nikmatin yang kayak gitu. Oke, lanjut. Ya, dia sebel lah sama Jax Films dan mulai tuh berantem di Twitter. Terus sampai akhirnya ternyata tiba-tiba si Sniper Wolf ini lagi deket sama rumahnya Jax. Entah kenapa dia bisa dapat alamatnya Jax. Terus diposting ke Instagram, oh rumahnya Jax, ayo keluar, ayo kita ngobrol gitu. Terus kita samperin gak nih ya, dan lain-lain, dan lain-lain. Iya, itu doxing. Ya, itu cukup berat sih. Kalian mungkin kalau di sini orang Indonesia tuh kayak, oh ya udah, tahu nama panjangnya, oh ya udah, tahu tanggal ulang tahunnya, oh ya udah, tahu alamatnya gitu loh. Bahkan mungkin KTP kita di mana-mana kayak, oh ya udah. Tapi kalau di Amerika, ini adalah pelanggaran berat yang masyarakatnya pun juga udah sadar ini adalah pelanggaran berat. Jadi benar-benar sesuatu yang kayak, oh my god, why you do that? Bukan yang ya udah. Yang jelas-jelas itu adalah doxing, tapi dia ngeles kalau, wah lu pencemaran nama baik lu. Gua enggak doxing tahu gitu. Gua nemu alamat lu kok di internet. Nah, kalau kalian udah ngelihat seberapa denial, seberapa hipokrit, seberapa tukang ngelesnya si Sniper Wolf ini, dia ini emang punya track record tukang ngeles nomor 1 di dunia. Jadi, ini ada sedikit sejarah lah tentang dia gitu, yang mungkin kalian belum tahu dari Sniper Wolf ini. Seperti yang gue udah bilang di awal, Sniper Wolf ini salah satu generasi angkatan tua dan udah nge-YouTube dari 2010-an. Dan ada banyak banget masalah dia yang menurut gue tuh kayak nggak kaget. Yang pertama, channel pertama dia ini bukan Sniper Wolf, tapi Sexy Sexy Sniper. Do you have a website? Or anything? I have a YouTube. It's Sexy Sexy Sniper. I have like gameplay and stuff, and I do vlogs. Yang dimana konten-kontennya itu bukan nge-react, tapi jadi apa ya? Gue pengen nyebut itot ntar diserang SJW Twitter nggak ya? E-girl. Nah, e-girl aja deh. Jadi kayak gaming girl, cute gaming girl, sexy cute gaming girl yang main game juga loh. Gila, itu tahun 2011-an lo nggak ada ngelihat gitu cewek ya, cantik banget, bisa dandan, berani baju-baju seksi, main game juga, main PS dan Xbox juga kayak kalian. Oh my god, subscribe. Dan dari nama channelnya aja gitu ya, Sexy Sexy Sniper Wolf. Kira-kira aja nih, gue gak perlu mendetailkan, kira-kira isi konten dia tuh bakal kayak gimana aja sih. Ya lu silakan duga-duga sendiri. Gue males nunjukin, gue takut kena strike kalau misalnya ternyata ada visual yang gak boleh diliatin. Ya kayaknya udah gak boleh sih, jadi ya udahlah. Silakan gunakan imajinasi terbaik kalian, gamers. Nah, tiba-tiba kalian tahu gak kalau si Sniper Wolf ini itu ngedinai, bilang bahwa itu dulu bukan channel dia, itu entah siapa ngikutin dia. This picture isn't even me. Fake nude pic of me. Again, it's not even me. Why is this hoe in the thumbnail when it's not even me? Gila, ini orang denial parah, ini orang playing victim parah, ini orang bener-bener apa ya, gak bisa salah banget. Udah MC syndrome, udah orang yang gak boleh salah, gak mungkin salah, dan gak bisa disalahin, man. Ngakuin channel lamanya aja enggan gitu, yang dimana jelas-jelas itu lu kayak, why you have to be like that, man? Akuin aja udah, dan lu udah berubah gitu. Ya kalau lu berubahnya ke arah yang baik, mungkin orang-orang akan kayak, oh ya bagus-bagus gini. Tapi lu nolak gitu, kasih tahu kalau itu lu gitu. Lu tiba-tiba apa anjir, lu awakening lu, tiba-tiba lupa masa lalu lu apa. Ini orang mengerikan sekali. Dan sekarang dia ganti channel jadi Sniper Wolf. Wow, kalau kalian sadar gitu, SS depannya tuh apa ya? Kayaknya dulu ada channel juga tuh yang namanya Sniper juga. Ada SS gitu juga depannya, tapi nggak disingkat gitu. Kok bisa SS Sniper Wolf sama yang itu bukan orang yang sama? Iya, nggak apa-apa, maksudnya bisa aja tempel-tempelan. Tapi kayak, tolonglah. Why? Ya udah, pokoknya dia ganti channel, dia jadi channel yang lebih family friendly. Soalnya kan yang kayak gitu-gituan udah susah kemonetize di YouTube, bahkan susah dapet traffic. Jadi dia lebih family friendly, dia nemuin jalan akhirnya untuk nge-react, dan akhirnya channel dia besar. Tapi ya dengan cara react yang jelas nggak keren lah, yang nggak oke lah, nggak kreatif lah. Tapi yang bikin lebih keselnya tau nggak apa? Channel ini disupport YouTube. YouTube official ngebanggain dia. Gue bener-bener kayak, jadi boleh nih. Seriusan, gue gimana ya? Kalau YouTube memang bilang, boleh kok, hai para kreator, kalian ambil video di TikTok, nggak usah kalian kreditin, nggak usah kalian proper react, kalian monetize gitu, kalian jadiin konten, nggak apa-apa kok gitu. Kalau misalnya memang itu beneran boleh dengan low-key gitu, atau gimana bilang akhirnya Sniper Wolf jadi sosok yang dinaikkan gitu ya, jadi sosok yang benar-benar dibanggakan sama akun-akun sosial media YouTube. Ya udah, kita kayak gitu aja gitu. Toh itu yang dibanggakan kan, toh itu yang sampai dipromosikan kan di sosial media, sampai diundang ke award dan lain-lain kan. Serius, karena why should we so hard being creative to become a content creator kalau misalnya bisa dengan cara yang super cheap
cheap and super lame. Why bother? Gue seneng kok sesekali dengan sesuatu yang sangat-sangat low effort dan menghasilkan revenue yang sangat-sangat luar biasa. Makanya banyak konten kreator seperti Jax Films itu bener-bener sebel gitu loh. Kok bisa-bisanya yang kayak gini dapat reward dari YouTube, dapat atensi, dapat spotlight dari YouTube. Bagaimana dengan konten kreator yang lain yang mesti putar otak, mesti lebih kreatif dan lain-lain, tapi yang ngambil comot TikTok terus diriak, "Wow, amazing. How people can do that?" Itu dapat spotlight, ya ngebetain kan? Makanya itu kritik Jax Film sama dia tuh sampai debat di Twitter dan lain-lain sampai endingnya dia ngedoxing. Dan kalau kalian pikir, "Wah, ini cewek walaupun dia tidak ethical, dia ternyata otaknya kreatif, dia tahu cara nemuin flaw, cara nemuin hole, cara nemuin bug di sistem sehingga dia bisa memanfaatkan dan akhirnya bisa revenue sebanyak-banyaknya. Dia cerdas banget, super smart girl. I like it, I love it." Flash news, dia nggak sendirian. Dia itu sebenarnya dari dulu itu didukung sama seseorang yang dia ngakunya sih belum menikah, bahkan pernah ngaku belum pacaran, tapi tiba-tiba pacaran. Intinya ada cowok lah, panggilnya Sausage gitu, yang jadi semacam brainnya gitu. Jadi yang semacam apa ya, social media strategist di belakang karir si SS Sniper Wolf ini, yang ngasih tahu Sniper Wolf mesti bikin konten seperti apa, mana yang support algoritma, thumbnail yang mesti seperti apa, segala apa, bener-bener yang ngurusin dia 101 tentang sosial medianya. Dan tiba-tiba mereka akhir-akhir ini juga tiba-tiba kayak renggang gitu. Terus kayak entah cerai, entah putus, entah gimana sih sebenarnya mereka tuh nikah apa enggak. Yang dimana akhirnya sampai ke lawsuit, sampai udah dibawa ke pengadilan. Yang dimana nih channel SS Sniper Wolf nih kayak mesti jelas nih, ini punya siapa, milik siapa, apakah punya si SS Sniper Wolf atau punya si Sausage. Intinya ada dispute lah di antara mereka. Oh ya, waktu dulu pas channelnya masih Sexy-Sexy Sniper, dia itu kan kayak e-girl yang main game, yang gila gue cewek cantik tapi juga main game kayak lu pada loh. Itu juga bohong, dia nggak main game, dia cuma pura-pura main game. Itu sticknya dimatiin, itu gameplay orang udah direkam atau gameplay si Sausage yang udah dimainin. Terus si Sniper Wolf kayak, "Wah gila gue jago banget, gue e-girl banget." Oh, there to go there. Woo! Concept behind Sniper Wolf YouTube channel that was young was going to play the video games such as Call of Duty and or Metal Gear Rising, Revengeance, and record his gameplay. Young would then prepare a script for each recording for Shalesh to read on camera while acting through that she was playing the recorded gameplay footage. Jadi basically dari dulu dia sosok yang mengkhawatirkan sih menurut gue dan cukup mengerikan buat gue pribadi. Dan akhirnya sekarang dia lagi diomongin banyak orang dan tentu saja ini bukan pertama kalinya YouTube apa ya kayak semacam memberikan spotlight kepada orang yang salah. Makanya YouTube ini lagi dipertanyakan banget, kok si Sniper Wolf nggak kena hukuman, nggak kena semacam apa ya peringatan dari YouTube gitu, atau semacam words dari YouTube kalau kayak Sniper Wolf bermasalah dan kita nggak mau lagi ngundang dia, atau kita akan demonetize channelnya, atau nggak usah dibikin ban atau sampai kena strike lah. At least kasih tahu bahwa itu adalah tindakan yang tidak disupport sama YouTube untuk doxing orang, dan iya dia bukan lagi creator spotlight maybe atau whatever, tapi sampai sekarang sih sampai gue syuting ya, sampai gue ngedit ini kayaknya belum ada. Maksud gue Raymond yang ngedit, nggak ada kan Mon? Padahal YouTube ya waktu zaman-zamannya Logan Paul yang dia punya masalah di Jepang, itu tuh Logan Paul dapat hukuman gitu, channelnya kena demonetize kalau nggak salah, sehingga ya kayak YouTube akhirnya punya statement gitu kalau nggak support konten-konten yang kayak gitu. Tapi yang sekarang nggak tahu, YouTube belum ada suara. Sangat-sangat mengecewakan sih menurut gua, padahal I don't think nggak ada ruginya gitu untuk kasih tahu Sniper Wolf is not okay, dan abis itu kasih spotlight ke kreator yang lebih oke lah. Siapa kek? Cewek annoying lainnya atau cowok sok ganteng lainnya yang nggak terlalu bermasalah kayak si Sniper Wolf ini. Dan iya, video gua rasa sangat-sangat kurang detail dan mungkin ada terjadi sedikit kekeliruan, jadi silakan kalian kritik di bawah karena video ini nyatanya hanya ringkasan dari apa yang gua tahu dan apa yang gua cari tahu mengenai Sniper Wolf. Kalau kalian suka sama konten kayak gini dan kalian mau support gua, kalian bisa lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe, atau kalian bisa support lebih langsung gua dengan cara klik tombol join atau gabung sehingga gabung ke membership di channel ini dan bisa ngobrol bareng gua di Discord private gua. Dan iya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Jangan doxing, gua Nobening pamit undur diri dan untuk kita semua, stay clean and sound.